Apa kabar saudara-saudari semuanya? Selamat datang dan selamat menyaksikan berita minggu ini. Promosi tur drama multikultural pekerja migran di Kota New Taipei dimulai di 25 SD. Tahun ini Biro Tenaga Kerja Kota New Taipei sekali lagi akan bekerja sama dengan Six Art Theater untuk meluncurkan drama New Taipei City Journey. Isi dramanya antara lain Tari Topi Vietnam, Festival Songkran Thailand, Tari Tiang Bambu Filipina, Adat Istiadat Musim Indonesia, dan lain-lain. Dijadwalkan akan menggelar 10 pertunjukan di komunitas dan meluncurkan tur di 25 sekolah dasar. Mengajak masyarakat untuk memahami budaya dan adat istiadat negara asal pekerja migran. Kementerian Kesehatan telah mengizinkan perekrutan perawat asing dari 3 kelompok etnis tanpa melewati penilaian indeks Bartel. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Tenaga Kerja telah mengundang para ahli kesehatan, ahli perawatan jangka panjang, dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mengadakan pertemuan. Keputusan diambil untuk memperlonggar syarat penggunaan hingga lebih dari 6 bulan. Dalam layanan jangka panjang, mendiagnosis ringan atau lebih tinggi dalam skala penilaian demensia oleh dokter spesialis dan memasukkan 3 kategori. Ini akan menguntungkan sekitar 600 ribu orang dan diperkirakan akan diimplementasikan dalam 1 bulan. Festival Film Animasi Internasional Taichung menampilkan film-film animasi unggulan internasional. Taichung International Animation Festival akan memasuki tahun ke-9 dan akan mengadakan festival selama 9 hari. Diadakan dari tanggal 13 hingga 21 Oktober dengan tema antara cahaya dan bayangan. Festival ini akan menampilkan 12 film animasi panjang dan 121 film pendek. Ini termasuk 21 film animasi Taiwan, serta film-film animasi internasional terbaik dari seluruh dunia. NSTC mempromosikan Taiwan Tech Arena yang telah berdiri selama 5 tahun, membantu startup baru mengumpulkan lebih dari 24 miliar. Pada tahun ini, Taiwan Tech Arena yang merupakan basis teknologi startup dari National Science and Technology Council atau NSTC merayakan ulang tahun ke-5. Selama 5 tahun terakhir, Taiwan Tech Arena telah berhasil mendatangkan 10 akselerator tingkat internasional, mendukung lebih dari 700 tim startup, dan membantu mereka mengumpulkan lebih dari 240 miliar NT dalam pendanaan. Ini telah berhasil menarik tim startup dan inovator chip tingkat atas dari seluruh dunia untuk berkembang di Taiwan.